Yeah. Wow, I feel good. Nang lelum tu ya. Nang lelum. Ayo. Oh, ini dapurnya. Just balik tu ni. Yeah. Eating soka. Jom dah. Sama gurami. Ini aja, mulai dengan
biasa boy. Itu daun apa itu yang kita? Daun kari. Daun kari. Jadi ini kuningnya telur asin ya? Iya. Alah, korang coba lihat ya. Kalau ini kepiting, kalau sudah berlatih, benar-benar terpenuhi.
juga berarti ya, tidak menggunakan tangan tapi pakai plastik yang gitu. Sendok. We'll be right back.
terima ya. Sampai bingung guys, mana yang mau dimakan. Coba yang ini dulu ya, ini kangkung, jelasnya ini kangkung. Kita akan coba yang ini. Bismillah. Bagaimana rasanya? Sangat-sangat delicious. Very, very delicious, right? Kita lanjut gini, ini apa ini? Cumi. Kalau kemarin cuminya kering, sekarang cumi basah. Kita coba. Yang saya apa sangat-sangat membuat saya penasaran dari sebelum kita kesini itu ya, itu dia tadi cerita masalah apa ini namanya, apa cumi siapa ini, kepiting nih, kepiting lembut ya, kepiting lembut gitu ya, muda ini, muda sekali katanya ya. Nah, coba kita coba ya, ini yang bikin penasaran sih, coba rasanya gimana kepitingnya ini. Rekomend banget ya untuk kesini. Ini kita berada di restoran Panjava ya, Panjava Resto ya. Ini sangat rekomend banget guys. Ini loh, ini kepitingnya ini sama kulitnya ini. Oh ya? Iya. Kepiting sama kulitnya ini, sama cangkangnya ini. Jadi bukan kepiting isinya, tapi sama cangkang. Udah kita lanjut guys ya. Very very delicious. Udang. Coba yang udangnya ini. Katanya pedas sih udangnya. Pedas tanpa bumbu. Terima kasih. Ini kan udang telur asin ya? Jadi telur asinnya itu sangat terasa gitu. Kok bisa ya telur asin di dibuat bumbu ya? Nah. Makanya. Setelah saya coba dari makanan-makanan ini, juaranya adalah jatuh pada kepiting ini guys. Jadi sangat rekomend sekali lah kepiting, karena ini kepiting tapi dengan cangkangnya, kepiting muda lebih tepatnya ya. Kalau sampean yang mana yang paling, kalau saya sih memang dari tadi waktu sebelum kesini ya, memang kebayang seperti apa sih kepiting muda itu gitu. Setelah saya rasakan, ternyata benar-benar very very delicious. Sangat rekomendasi nomor satu ini ya. Jelas. Terima kasih.